Kembali bersama kami, pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengaku santai PKB hengkang dari koalisi pendukungnya. Prabowo juga mengatakan rakyat akan menilai dengan sendirinya apa yang sedang terjadi dalam dinamika politik saat ini. Partai Gelora resmi mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024 dengan menggelar deklarasi di kawasan Jakarta Pusat. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengaku santai PKB hengkang dari koalisi pendukungnya. Prabowo mengatakan, apa yang terjadi adalah bagian dari proses demokrasi. Prabowo juga mengatakan rakyat akan menilai dengan sendirinya apa yang sedang terjadi dalam dinamika politik saat ini. Demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Tidak ada lara-laraan. Demokrasi adalah suatu proses. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik, itu rakyat. Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, menghadiri konsolidasi Malang Raya yang dilaksanakan DPD Partai Perindo Kota Malang, Jawa Timur. TGB mengajak seluruh kader wujudkan cita-cita partai mensejahterakan rakyat dengan cara memenangkan Partai Perindo pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Partai Perindo optimis mampu memenangkan pemilu di wilayah Malang Raya pada tahun 2024 nanti. Sikap optimis ini disampaikan dalam rapat konsolidasi DPD Partai Perindo Malang Raya yang dihadiri oleh TGB Zainul Majdi. Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini hadir untuk memberi semangat kepada para pengurus dan kader Partai Perindo di Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, jadi silaturahim siang hari ini dengan Perindo Kota Malang, teman-teman dari Kabupaten Malang ada di Batu juga, menunjukkan bahwa teman-teman solid, teman-teman semangat, dan insya Allah setiap dapil satu kursi. Cita-cita Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat diharapkan dapat menjadi energi besar bagi kader dan pengurus untuk mendapatkan suara dan keterwakilan dalam setiap dapil. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.